Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya B Channel. Jadi saya kali ini akan mereview kampas rem depan Daytona Superstock. Ya, racing ya ini ya. Nah, oke, kalau yang kemarin saya mereview atau ngasih info kenapa piringan cepat habis seperti ini. Nah, untuk videonya silahkan ditonton di channel ya. Ada, silahkan dicari. Oke. Oke, langsung saja kita review kampas rem depan Daytona ini. Nah, kampas remnya itu seperti ini, atau bungkusnya itu seperti ini ya bentuknya. Nah, ini Daytona Superstock. Jadi Superstock itu apa sih? Kalau yang tahu silahkan di komentar. Mungkin Daytona Superstock gitu ya. Apa ini merek ya? Atau embel-embel merek gitu ya. Saya cari di web-web juga nggak ada artinya Superstock itu apa ya. Oke, langsung aja di sini ada kode 4066. Di sini bit FI untuk depan ya. Kemudian Vario 125 CBS FR. FR itu front, front itu depan ya. Oke, untuk kampasnya seperti ini. Di sini tertulis 4066 615B. Ada mereknya Daytona, warnanya hitam. Untuk bagian bawah di sini ada tulisan non asbes, asbestos ya. Jadi non asbes seperti orinya ya, originalnya. Long life untuk pemakaian jangka panjang atau lama. Harm life to this, harmless. Jadi panasnya itu tidak berlebih ya. Nah, di piringannya itu. Kemudian great braking power ya. Jadi power itu kekuatan remnya itu benar-benar great. Great itu bagus. Oke. Kemudian di bagian belakang ada seperti ini. Daytona Superstock brake pad. Kemudian di sini tidak mengandung asbes, meningkatkan durabilitas, mengurangi kerusakan pada disk ya. Mungkin kalau ada embel-embel mengurangi kerusakan pada disk, kemungkinan ini agak empuk, beda dengan yang ori ya. Tapi nanti kita coba. Kalau yang ori kan memang benar-benar keras, jadi awet. Motor baru pun kalau dipakai bisa sampai 5 tahun ya baru ganti kampas remnya. Oke, kemudian lanjut meningkatkan respon pengereman, bukan pengiriman ya. Oke, jarak pengereman lebih pendek. Di sini ada perhatian untuk pemasangannya. Kampas rem ini sebaiknya dilakukan oleh mekanik yang berpengalaman dan dilakukan dengan tepat sesuai petunjuk servis. Jadi buat teman-teman nggak usah takut untuk pasang sendiri ya. Silakan ditonton channel saya. Di situ ada cara memasang kampas rem depan ya, mengganti kampas rem depan. Caranya mudah sekali ya. Jadi kita tinggal ini, kita siapkan kunci L bintang ukuran T40. Kemudian ada kunci ini, kunci T ukuran 8. Ini fungsinya untuk melepas ini. Nah, ini dia. Oke, kita lanjut sampai mana tadi? Nah, ini. Hindari kampas rem dari kontaminasi oli ataupun zat kimia lain. Ya, benar. Karena kalau terkena oli nanti bisa blong ya. Bisa-bisa rem pohon nanti. Rem pohon itu kita nabrak pohon. Oke, lanjut. Kemudian kampas rem harus digunakan sekitar 100 kali agar menyatu dengan sempurna dengan cakram. Dalam masa ini berkendaralah dengan hati-hati. Ya, area kontak kampas rem cakram minimal 90%. Ya, saya setuju dengan ini. Karena apa? Karena kalau kampas rem baru bertemu dengan piringan yang tidak rata alias agak genong ataupun terkikis seperti ini, itu memang benar-benar butuh penyesuaian ya. Karena patch-nya ini ya, itu menyesuaikan dengan piringannya. Jadi kemungkinan nanti pemasangan pertama memang kurang pakem atau kurang gimana, itu saya setuju ya. Ya, karena memang kalau baru memang seperti itu. Tapi kalau lama-kelamaan tetap seperti itu, berarti ada yang tidak normal ya. Oke, kita lanjut. Kemudian periksa kampas rem secara teratur untuk mengetahui kerusakan kampas ya. Ya, benar. Oke, kita lanjut. Kita buka ya. Kita buka kampas rem Daytona ini ya. Oke, di sini ketebalannya seperti ini. Oke, mari kita buka. Ya, seperti ini.
Iya, ini dia kampas remnya seperti ini. Nah, ini dia kampas remnya. Untuk apa namanya? Finishing atau build-nya itu saya akui bagus loh ini. Ya, ini bagus, sangat rapi sekali, catnya juga rapi ya. Ya kan? Nah, ini rapi sekali, mirip dengan original. Original pun juga seperti ini. Biasanya kalau merek biasa itu nggak serapi ini atau nggak selincip-lincip ini ya. Nah, oke. Okay. Ini kemungkinan apa ya? Coba saya kikir sedikit ya. Apakah kampasnya itu keras atau lembek gitu loh. Oke, okay, kalau pakainya seperti ini, coba saya pakai geraji ya ini. Ya, geraji besi apakah apa? Bahannya itu empuk atau agak kasar ya? Nah, jadi saya sudah menyimpulkan ini, gitu aja sudah bisa menyimpulkan ya. Nah, ini dia, jadi seperti ini. Ketika saya apa namanya pakai pisau tadi, ini memang keras ya. Tapi kalau saya geraji, saya ini geraji besi ini ya. Gergaji besi itu dia langsung ada bekasnya. Nah, seperti ini ada bekas gerajinya tadi. Jadi ini saya simpulkan kalau kampasnya itu empuk. Ya, empuk. Ya, ini dia bekasnya. Dia empuk. Ya, tidak ada asbesnya ya. Tidak terasa asbesnya. Nah, ini empuk, berbeda dengan original. Original itu kalau di gergaji itu sangat keras sekali karena saya sudah pernah mencoba ya. Oke, ini empuk, kemungkinan bagus, pengereman empuk itu enak, bisa pakem ya, bisa menyesuaikan dengan piringan lebih cepat. Kemudian kekurangannya itu kampasnya habisnya itu lebih cepat menurut saya gitu, karena kalau empuk pengereman bagus tapi lebih cepat habisnya dibandingkan dengan ori. Original itu keras dan awet. Oke, langsung aja kita pasang dan kita review bagaimanakah nanti setelah saya pasang ya. Oke, mari kita pasang kampas remnya ya. Sedikit tips dari saya. Nah, di bagian piringan ini silahkan kalian amplas. Nih, ini saya amplas ukuran 400. Supaya apa? Supaya lebih cepat penyesuaiannya. Jadi mengurangi kikisan apa namanya ini, piringan yang sudah terkikis gitu loh. Mengurangi pengikisan atau kotoran-kotoran pada bagian piringannya. Ini sudah saya amplas memutar ya secara rata. Oke, langsung aja kita pasang ini dia. Pertama pasang seperti ini. Kemudian satunya juga. Oke, kita pasang ya. Kemudian kita pasang penguncinya. Nah, kita pasang seperti ini. Kita putar dulu. Kemudian kita masukkan kalipernya. Kita baut. Dan ini dia setelah saya coba jadi seperti ini. Memang untuk pertama kali saat kita pemasangan, tadi saya merasakan adanya sedikit kurangnya pengereman. Ya mungkin karena benar-benar butuh penyesuaian ya. Dan tadi di deskripsi bubutnya sudah tersedia kalau apa namanya butuh 100 kali pengereman ya. Tadi sudah saya coba-coba beberapa kali muter-muter saya. Nah, di sini ternyata itu benar. Kapasnya itu terasa empuk ya. Kalau ditekan itu agak empuk, tapi benar-benar pakem juga. Pakem, ini pakem. Saya coba ya, set-set-set gitu langsung pakem ya. Nah, ini ya bibitnya. Nah, sambil saya record ya ini ya. Nah, itu rem. Nah, seperti itu. Coba dilihat yang ini. Kalau di, nah, itu langsung set gitu. Jadi jarak pengereman itu lebih pendek ya, lebih enak. Ketika direm juga empuk, tidak keras seperti yang bawaannya sebelumnya tadi ya. Itu keras, tapi ini empuk, tapi juga pakem. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih.